sauce. Lu apa? Okay, sekarang hi, Nana. Hello, warga campus. So, Yaya dan Nana pula hari ni. Kita kat mana ni, Yaya? Maaf lah kalau kita orang gegegegor macam ni. Kocok-kocok. Kamera pun bergegegor. Eh, ada siapa tu? Apa orang kata? Kamera gegor. So, sekarang ni sebenarnya kita orang on the way balik KL. Daripada Penang. Hanya TMKR dah cover. Kita dah pergi selatan. Kita dah pergi ke utara. Sila. Oh, nampak ni. Kita orang semangat tau sampai ke sini nak buat. Asal balik tim MKR dah pergi ke 1 KL dah habis dah, dua dah habis cover dah. Lepas tu kita pergi mana tadi? Selatan. Lepas tu kita pergi utara. Next Nana, kita akan pergi ke mana? Kita nak pergi mana? Kita duduk kat utara ni memang kena cakap Kedah lah. Dekat utara lah. Tapi Nana, utara kita dah habis cover dah. So lepas ni kita nak pergi mana pula Nana? Nak pergi mana ni? Kita nak pergi. Tak tahulah. Tapi mungkin belah-belah. Mungkinlah. Okay. Belah-belah pantai timur. Kelik. Kita nak pergi jumpa siapa? Siapa tu tak tahu lagi. Nanti kita akan terjah. Macam biasalah, MKR di mana-mana. MKR jalan-jalan. MKR tua. MKR jernih. Tapi so far, Yaya paling suka kat mana? Paling suka sebenarnya semua tempat yang kita pergi tu ada keistimewaan masing-masing. Tapi tak ada tempat spesifik. Tak ada. Muar kot. Sebab muar ada siapa? Cuba tega. Ada abang. Saya adik. Lalu. Lalu sikit eh. Hai, jangan ambil gambar saya. Dekat saya tadi. Dekat muar kita ada abang. Sik Sadid. Paling suka lah. Tapi bukan tu je. Secara keseluruhannya semua pun kita dapat ilmu baru. Kita dapat cabaran yang baru. Belajar benda yang baru. Semua tempat. Jumpa dengan orang-orang besar. Itu paling penting. Satu tempat tu kita orang boleh jumpa dengan 2-3 orang calon-calon. So secara tidak langsung anak-anak muda pun dapat kenal dengan calon-calon ni. Kalau macam Nana, kalau macam Nana, Yaya tak nak tanya Nana ke kat mana tempat yang paling best? Kalau macam Nana, Yaya. Kalau Nana, Nana suka dekat Gerik. Sebab dekat Gerik semua tempat cantik-cantik. Lepas tu orang-orang dekat situ semua macam sporting gila. Macam layan Nana baik-baik tau. Lepas tu ada yang belanja kotiau. Pasar malam kat Gerik tu memang terbaik. And kat Gerik juga kita jumpa dengan Datuk Dr. Ashraf Wajidi. MKR dapat guys. Yang lain dapat? Tak kan? Lepas tu Nana dapat siapa Nana kat Greek? Nana dapat Fatul Huzir. Perikatan Nasional Parti. Dia merupakan calon parlimen dekat Greek. Nana rasa sepanjang kita pergi buat election roadshow ni lah, apa yang menariknya bagi Nana lah, yang Nana akan ingat lah? Nana bukan apa lah tak kait. Tapi kenangan benda tak lupa ni. Band rosak. Band kita rosak. MKR star. Band kita rosak ni sebab itulah kami ninik. Kita ninik. Itulah sebabnya kita orang kat dalam ETS sekarang ni. Sebab kita punya band rosak tepi jalan guys. Kru terpaksa tolak tepi jalan. Ni lah lepas jumpa dia ni Abdul Majid tu lah. Tu kepala batas tu daripada parti muda tu. Lepas tu pula dia dia jalan gitu aje. Nampak tepi jalan. Tak berhenti. What? Macam mana orang kepala batas nak pangkah ni? Kenapa pula lah cakap orang Perak ni? Dan sebab kita orang dekat ni Kuala Kangsar. Tu dia. Daripada Penang tu. Kuala Kangsar. So far so good lah. Tak ada apa-apa yang berlaku. Yang band tu dan je lah. Dan rasa kali ni kita juga banyak muka-muka baru sebab ada daripada Parti Perikatan Nasional tentunya muka-muka muda, muka-muka yang baru. Ada yang cikgu pun ada tau. Cikgu ada, macam-macam lah. Business pun business ada. Semalam kita orang interview Ellen Oh daripada calon bagan mewakili Parti Perikatan Nasional. Dia tu pun
apa businessman katanya, apa interior designer. Wow, millionaire lah kot. Ha, itulah masa dia orang tu. Muka-muka baru, pekerjaan pun bukanlah rasuah saja. Kerja sendirilah kan. Dan tentunya muka-muka baru ni kira lebih energetik, lebih bersemangat sebab muda lah kan. Muda kan ayah? Kita pun muda. Semangat juga. Dan lepas tu kita ada calon-calon jelitawan macam Rara, macam Felicia Wong. Siapa lagi ramai lah sebenarnya. Nuriza. Itu memang lawa lah. Memang tak boleh disangkal lagi lah kan. Dan kita ada muka-muka baru juga. Jelitawan-jelitawan yang baru pula. Rara kan, Nana interview Rara. Ya, saya interview kan? Rara. Beliau sangatlah cantik. Lepas tu sangatlah, kalau bercakap tu memang rasa macam cakap dengan orang profesional. Memang cantik lagi Rara daripada Nana. Rara dan Nana. Rara, ingat Rara, jangan ingat Nana. Okeylah, kita pun nak cakap lagi. Macam apa nak cakap lagi, tapi nanti kalau ingat kita kembali lagi lah kot. Lagi boleh lah kot. Okay. Jalan-jalan lagi ni. Stay tuned guys dengan My Campus Radio. Hi guys. Hi. Saya Iza. Saya Azrul. Kita muda teknikal. So kita nak ceritalah apa yang menarik yang terjadi sepanjang program kita orang ni. Penat gila nak angkut barang daripada atas sampai ke bawah, nak naik ETS kan? Ya, nak naik ETS. Kita orang angkat box yang ada PC dengan CPU kan. So macam daripada hotel kita orang sampai ke terminal, so macam beratnya, susah, macam susah sangat kan. So itulah kenangan yang pahit yang kita orang tak boleh lupakan. Okay. So kalau macam tu, kita pula tanya Izzah. Okay, apa pengalaman yang ataupun sepanjang election roadshow ni, apa yang menarik dekat sini lah? Bagi Izzah dekat dekat Bagan, dekat Penang, masa tu kita orang pergi ceramah Lim Guang Eng guys. Dia ada buat konsert Blackpink. Lepas tu konsert apa lagi yang? Blackpink. Lepas tu kita orang kenal-kenal dengan apik-apik guys. Lepas tu diorang supporting gila. Diorang menari dengan kita orang. Kita orang shoot menari-menari. Betul, dan saya pula, saya jadi macam indah, saya terbuka. Diorang punya mentaliti semuanya lain, dan kita orang mendapatkan banyak sangat nasihat daripada setiap seorang. So saya rasa macam bersyukurlah kerana dapat mengikuti roadshow kali ni. Banyak pengalaman yang sepanjang program ni Iza banyaklah dapat pengalaman dari orang baru, cara diorang bekerja, cara kita semua bekerja sebagai tim, dengan pengalaman yang adalah sepanjang program ni. Okeylah, kalau macam tu kita dah lama sangat bercakap kan. So itu saja daripada kami berdua.